Halo geng, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya. Di kopi-kopi ala-ala suka-suka, di intro aja, di postingan beberapa waktu. Yes? I don't know. Kamu naruhnya di mana, bro? Ya aku nggak tahu. Don't know. Di postingan beberapa waktu lalu saya menjembrengkan gas untuk mengisi mini gas burner. Jadi si mini gas burner ini udah lama saya nggak pakai. Kenapa? Mesti saya lap nih. Kenapa? Karena dulu waktu saya beli berapa ya? 2-3 tahun lalu. 4 tahun lalu lah, 3 tahun lalu lah tepatnya. Saya beli, saya tanya, ngisinya pakai apa? Dia bilang, pakai gas buat lighter. Kalian kalau ke supermarket atau S Hardware atau Indomart, suka ada tuh Zippo atau ada lagi yang merah-merah kecil. Saya ada ininya kok, ada videonya. Mengisi gas ini menggunakan gas lighter. Lalu si gas lighter itu sekarang udah nggak ada, nyari susah banget, nggak bisa nyarinya kemana-mana, nggak ada. Adanya tinggal butan di Tokopedia ada sih, di S Hardware ada. Tapi pertanyaannya, memang nggak bisa pakai gas yang lain ya gitu. Akhirnya saya tanyalah ke Oten kalau nggak salah ya. Akhirnya saya tanya, saya tadinya mau ganti ini karena ini udah rusak nih. Cetekan ini udah rusak, saya mesti pakai korek api, korek gas. Mesti pakai korek gas. Jadi ininya udah rusak, saya mau ganti. Lalu sebelum saya mau ganti, saya tanya dong ke Oten. Pengisiannya pakai apa? Saya tanya gitu kan. Si adminnya bilang, "Pakai gas yang biasa beli di itu, Pak. Di Indomart ada kok, di minimarket gitu, yang kecil." Yang kecil berarti Zippo dong, sama aja dong, susah. Zippo itu segede gini, buat ngopi kelar dong. Akhirnya saya make sure lagi, yang buat Zippo itu, saya bilang gitu kan. Besoknya dia balas, "Bukan Pak, yang buat..." Jawaban saya gini, pertanyaan saya gini, "Yang gas buat Zippo atau gas buat kompor portable?" Saya bilang gitu kan. Terus besoknya dibalas, sebelum hari ini dibalas nih, sekitar 2 menit kemudian dia balas, "Iya Pak," gitu. "Hah? Iya Pak," gitu. "Oh, berarti pakai tabung gas yang buat lighter dong." "Ya udahlah, ini bakal nganggur deh selamanya," gitu kan. Kalau susah, soalnya kalau nyari gas ini buat yang lighter tuh susah banget. Dan kalaupun ada, mesti beli berapa ya, cepet banget habisnya gitu. Dan gak semua supermarket menyediakan gas yang buat gas lighter itu. Besoknya dia balas, "Maaf Pak," katanya, "maksudnya bukan gas yang buat Zippo, tapi gas yang memang buat kompor portable." Nah, saya langsung bahagia dong. "Maksud saya gas ini?" Saya kasih tahu kan, "Gas yang buat kompor portable." "Iya Pak," dibilang gitu. Akhirnya saya coba kan. Soalnya waktu itu saya tanya sama si penjual ini nih, "Gas yang buat kompor portable atau gas buat lighter?" gitu. Dia bilang, "Gas yang buat lighter Pak, soalnya kalau pakai gas buat kompor portable lu nanti bisa meledak." "Ya iyalah, takut dong ngisi pakai gas ginian terus meledak." Akhirnya saya nggak pernah coba kan. Akhirnya sampai akhirnya udah susah nih gas lighter ini ditemukan, udah nganggur lama juga, akhirnya ternyata bisa pakai gas ini. Jadi dulu ya susah-susah ternyata bisa pakai gas ini. Kesel banget gak sih? Nih ya, cara pengisiannya sama, bahkan lebih simple. Dulu kalau yang gas light are tahu gitu kan, dari dulu gitu saya pakai gas ya.
What's up, bro? Wait a minute, please. Nah, problemnya kalau yang gas lighter ini, itu ada ini ekstensinya. Ekstensi memang buat mengisi gas korek api. Jadi ada beberapa ekstensinya. Nah, nggak pernah matching masuk ke sini. Jadi selalu saya paksain kan. Ternyata kalau pakai gas ini dari dulu kayak gitu ya, itu orang jualan tapi nggak ngerti gitu si barangnya bisa buat buat diisi apa aja, main nggak bisa aja nih saya isi ya, dan langsung keisi, nggak ada yang barang yang keluar kan. Udah kan isi, kita cek. Kelihatan, nah, nyalain ya. Sih, bisa gitu loh. Tau gitu kan dari dulu, cuman satu problemnya. Kalau dia pakai gas tabung ini, yang kecil ini, memang apinya nggak biru sih. Atau memang alatnya udah kotor. Tapi kalau dia jualan memahami apa yang dia jual kan nggak membuat orang pusing gitu kan. Ini juga sih jualan tapi nggak memahami barangnya. Nah akhirnya ya udah saya matiin ya. Akhirnya udah. Sekarang kemana-mana bawa alat ini nih. Saya bisa hidup kembali menggunakan mokapot kemana-mana dan membuat air panas kemana-mana. Menggunakan kompor kecil ini, lalu alat-alat yang kecil untuk bikin air panas dan memanaskan susu kalau bikin kopi di tempat campingan. Jadi please ya, buat yang jualan tolong pahami dulu barangnya supaya orang nggak ketipu gitu ya. Ketipu lah hitungannya, orang kan mesti pusing gitu mau ngisi pakai apa lagi gitu. Ternyata dia bisa pakai kompor beginian, apa gas beginian kan. Dari dulu saya pakai gas beginian aja, lebih lebih murah harganya dan bisa beli di mana aja, stoknya ada selalu gitu, di Indomaret ada, supermarket ada, di tempat campingan juga dijual gitu. Nggak perlu pusing-pusing dengan gas lighter itu. Jadi buat kalian yang punya gas ini, semoga nggak ada yang ketipu ya. Mungkin atau jangan-jangan cuma saya doang ya yang selama ini menggunakan gas lighter dan ternyata bisa pakai tabung gas ini. Dan di saya nggak tahu ya di Oten apakah dibahas si alat ini bisa pakai gas apa aja. Kayaknya enggak ya. Atau saya yang miss aja. Oke. Cukup jelas semuanya. Semoga video ini membantu. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Habis ini, saya akan membahas ini nih. Able this. Able this ini bisa gak sih di attach ke Bialetti Brica. Nah, tunggu aja ya videonya. Ciao.